Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matuba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim, astaghfirullahal 'adzim wa atubu ilaihi. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada paduka alam yakni Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya, kelak kita semuanya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Asep Saiful Bahri. Jabatan di pesantren saya sekarang sebagai khodim tolibin tolibat, santriwan santriwati pembantunya, karena kami baru kehilangan pimpinan pesantren atau pendiri pesantren. Dan sebagai wakilnya saya meneruskan mandat beliau. Nama pesantren ini bermula dari singkatan yaitu Ghoutsur Rahman Al-Fatihah Himmatul Aliyah Hidayatul Mustafid yang disingkat menjadi Graha Himus. Jumlah santri di Ponpes Graha Himus ini ada sekitar 50 santri putra-putri. Dan nama Pak Kiai atau nama pendiri dari pesantren Graha Himus ini ialah Bapak almarhum Ustaz Tatang Hamdani. Kitab yang diajarkan di pesantren ini berupa kitab-kitab kuning dari fikih, tauhid, tasawuf, akhlak, sejarah, semuanya berbasis kitab kuning. Alasan memulai usaha ini, kita sudah berjalan 1 tahun lebih di usaha percetakan grafika atau sablon, ya mencakup sablon kaos, plastik atau karung atau lain sebagainya, atau cetak spanduk. Pesantren ini sudah memiliki bentuk usaha seperti kopontren, ya, yang sedang diupayakan. Dan untuk visi kedepannya terhadap usaha ini, kita bersaing dari sablon manual. Kita ingin meningkatkan lagi taraf usaha ini menjadi lebih kekinian berupa usaha sablon yang digital, DTF atau cutting stiker dan lain sebagainya. Visi tadi bentuk usaha berupa kopontren, gambaran usaha produk, gambaran usaha kita seperti jasa sablon itu membutuhkan kreativitas, ya, keahlian khusus. Kayaknya tidak sembarangan orang bisa membuka usaha ini. Dan pemasaran produk kita sudah berupaya menggunakan media sosial dari mulut ke mulut, door to door, dari teman, relasi, ya, semuanya kita sudah pakai dari pamflet, media, spanduk, baligo, semuanya. Dan penjualan dalam 1 tahun kita mencapai 100 juta omset. Dan yang terlibat dalam usaha ini kita juga libatkan masyarakat, alumni, pesantren, terus santri yang belajar. Kita didik, kita latih untuk belajar nyablon dan lain sebagainya. Dan untuk
pendapat pimpinan beliau mengizinkan pesantren ini menjadi pesantren yang mandiri, intinya mempunyai usaha, dan perizinannya kita sudah tempuh sampai ke kecamatan berupa SIUP, kalau nggak salah SIUP atau SITU. Terus keterlibatan masyarakat tadi dilibatkan dalam usaha ini, kita melibatkan banyak masyarakat, dan sasaran dari produk ini itu semua kalangan, dari kecil sampai yang tua pasti pakai baju. Yang namanya baju dari komunitas-komunitas semuanya, ya semuanya, sekolah-sekolah buat seragam itu pasti menggunakan pakaian. Jadi untuk kedepannya namanya kebutuhan pokok, sandang, pangan, sandang yang pertama, pakaian. Orang selama hidupnya pasti ingin menggunakan pakaian, tidak mungkin keluar buka-buka aurat, ya untuk muslim khususnya harus menutup aurat. Ya segitu pemaparan dari saya, Asep Saiful Bahri dari Ponpes Grahimus. Mudah-mudahan pesantren mandiri, pesantren kuat, pesantren juara, ya pesantren menjadi juara, pesantren jadi mandiri, pesantren menjadi lebih berkah. Opop Jabar juara. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.